Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya kedatangan paket tas trekking ARJ 015. Ini saya beli di Shopee hari Jumat ya, saya check out hari Senin datang di Kalimantan Selatan. Nah, kita lihat dulu dari segi packing. Packingnya ini hanya dari dibalutkan oleh kertas lakban, mungkin ada kertas lagi, kertas dari sampul tasnya ya. Ini saya beli dengan harga 228 kalau nggak salah. Ini kurirnya antar aja dengan ongkir 14.000, beratnya 1.200 gram. Nah, coba kita buka ya. Nah, ini adalah tasnya, dan ini adalah penyangga dari dada. Ini juga sih yang dilepas, dan ini adalah untuk pinggang, penyangga pinggangnya. Nah, di sini di belakangnya dan depannya bisa dilihat angkanya lumayan bagus, saya puas ya karena siapinya, dan warnanya abu-abu tengah dan belakang juga mayoritas merah. Walaupun untuk talinya warnanya kok beda cerah lah. Ini ya sepertinya juga memang enak, tapi ya tidak sebagus dengan merek-merek terkenal seperti Elder ataupun Calibre. Dan di dalamnya juga ada slot laptop 14 inch, jadi lumayan masih ada luasnya 2 cm atau 3 cm untuk laptop 14 inch. Merek Lenovo punya saya yang punya slim. Untuk kapasitasnya emang cukup luas, dan situ ada kode NEM atau pemilik, jadi bisa ditulis nama, alamat, dan nomor HP. Nah, untuk bawahnya dia ada buat rain cover di bawah warna hitam. Yang sih saya cari tas buat yang bisa menampung banyak barang dan ada slot laptopnya ya. Dan ini lumayan lah guys, dan ini warna hitam untuk rain covernya, ada karetnya juga biar lebih kuat. Lumayan bahan, lumayan bagus, ada tuh logo trackingnya juga. Nah, ada stepping depannya lumayan lah, maupun agak kecil dan kurang dalam. Dan lumayan lah buat isi dompet atau uang-uang kertas bisa. Dan ini adalah yang tengah, slot yang tengah ada. Jadi dia tuh bisa kiri kanan sama ya tempatnya, nggak dibedakan. Kita juga bisa buat tempat contohnya seperti casingnya laptop atau pulpen alat tulis ATK, kan itu bisa dibuat. Nah, ini talinya lumayan ya, talinya ini kurang lebar tapi ya lumayan kuat lah, harga segitu kan enggak sebesar itu lebar talinya itu tapi tas-tas adventure lain. Meskipun tadi ada buat pegang selang air minum. Terima kasih. Kita next video. Kita coba saat berdiri bagaimana penampilannya. Tadi kan sudah lumayan saya review, dan ini saat posisi berdiri bagaimana saat dibawa. Nah, ini ada rain covernya warna hitam, ada berlogokan tracking. Ingat ya, slot laptop muat 14 inch, mungkin 15,6 inch masuk tapi sesak ya, agak-agak ngepres. Oke, cek dulu nih untuk resletingnya, hati-hati ya, kurang premium sih menurut saya.
tapi cocok lah harga segitu kan. Dan ini saat saya tes, saat saya berdiri, nah, posisi saat dipakai ada penyangga dadanya, ada penguat talinya, dan ada juga penguat pinggang. Nah, mungkin dari saya ada sedikit koreksi atau saran nih, kurang panjang menurut saya. Agak susah dia saat dia mau ngambil sesuatu terlalu ke dalam. Nah, emang besinya bisa dilepas sih buat bisa ransel ataupun jadi daily pack ya. Nah, resletingnya pun agak susah nih. Nah, warnanya merahnya merah solid banget nih, merah-merah banget, tambah oranye nih ya, sedikit merah-merah muda yang di sini. Tapi mungkin ini karena faktor kamera seperti jadi oranye ya. Ya, seperti gitulah itu penampilannya. Ini adalah tampilan di depannya, ada logo tracking kakak ya nih ya. Ini tracking saya pasnya di sini, tapi kalau dalamnya agak-agak ya cukup pas lah, karena lebih agak-agak tipisan gitu. Tapi worth it aja dengan harga 220 berapa dia ya. Dan ini adalah logo ARG 35015, ini maksudnya 35 liter, ini kode ARG 015. Ini ada kuningnya, warna kuning ya nih, mungkin buat apa saya kurang tahu juga. Dan ini ada tempat botol minum kiri dan kanan, dia ada karetnya, kalau mau besar mungkin cukup. Dan ini ada tali penguatnya, kalau membawa matras di sini juga ada. Dan di sini adalah tempat rain covernya. Nah, di sini ada saku buat naruh slot-slot kecil ya. Ini agak besar, contohin kayak atau adapter case laptop, di sini buat pen pulpen ada juga nih. Nah, persletingnya oke, warna juga oke. Semoga awet dan tahan lama. Jadi ini besinya bisa kita lepas ya. Tadi sudah saya lepas tapi tidak ingat saya videoin, tapi cara mudahnya sangat mudah sekali, tinggal lepas ini aja. Dia karena dia pakai perekat ya, tinggal lepas, tinggal tarik gitu doang. Jadi bisa buat ransel dan buat ya ala-ala outdoor gitulah. Ini untuk busanya ya lumayan empuk ya. Tapi dengan harga 220.000 ya sesuai lah dengan harganya, kualitasnya dan fitur-fiturnya. Yang seperti ada besinya, ada buat laptopnya. Tadi buat laptop 14 inch Lenovo Slim 3 masuk. Mungkin itu saja yang bisa saya review. Kalau ada yang ditanyakan bisa di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.